Semuanya, bertemu lagi dengan saya, Dek Tanti di Pagar Alam Post Channel. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni SH MSI berikan sejumlah kiat dan fungsi masjid agar berdaya bagi masyarakat kepada pengurus masjid di 5 kecamatan sekota Pagar Alam. Ini dia beritanya. Dikatakan Kak Pian, kelima fungsi dan kiat masjid berdaya tersebut antara lain, yakni menjadi masjid terbuka, sebab keterbukaan itu ditandai dengan pemberian fasilitas, pelayanan, dan keramahan petugas masjid kepada jamaah yang datang, tanpa memandang perbedaan apapun. Kedua, menjadi pusat dakwah, dengan dakwah yang terus ditingkatkan menjadi masjid sebagai pusat penguatan iman, pencerahan ilmu, dan amal bagi masyarakat. Sehingga mampu mengakomodasi perbedaan aliran yang ada dengan semangat ukhuwah Islamiyah dan persatuan. Dek Tanti, Pagar Alam Pulse Channel.